Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-istihsanu qala bihi Abu Hanifata wa angkarahu al-Baquna. Adapun istihsan adalah mengatakan dengan istihsan siapa Imam Abu Hanifah dan mengingkari kepada istihsan siapa ulama-ulama yang lain. Istihsan itu adalah diakui sebagai dalil, sebagai salah satu dalil oleh Imam Abu Hanifah, wa ashabu Malik sebenarnya, dan diingkari oleh al-baqun minal ulama. Minhum al-hanabilatu ialah di antara al-baqun yang mengingkari istihsan. Adapun ulama Hanabila. Khilafa qawli Ibnul Hajib, berbeda dengan pendapat perkataan Ibnul Hajib. Ibnul Hajib bilang apa? Qala bihi al-Hanafiyyatu wal-Hanabila. Itu mengatakan dengan istihsan siapa Hanafiyah dan Hanabila. Tapi diakui bahwa yang paling keras melawan istihsan ya Syafi'iyah ya. Yang kita baca ini babnya sama dengan yang di musanna ini. Wufusyirah dan ditafsiri apa istihsan bidalilin yang qadihu fi nafsil mujtahid. Dalil yang terlintas di dalam diri seorang mujtahid. Tak suruh anhu ibaratu anhu yang tak mampu apa mengungkapkannya. Yang tak mampu untuk diungkapkan. Adalah sesuatu, ya dalil ya. Dalil yang terlintas di dalam pikiran mujtahid. Di mana tidak menemukan ibarat yang bisa mengungkapkan apa yang terlintas itu. Ini dalam pikiran dah bodoh. Tapi keangkui diungkapkan sulit. Tidak menemukan ibarat. Ya kan? Oh. Tak nemu bahasa lah ya. Tak suruh anhu ibaratu. Wuruddah dan ditolak. Ayat tafsirul istihsani bima dzukir. Wuruddah dan ditolak apa tafsir istihsan di madzukir. Oh, tak bisa itu definisi bermasalah itu. Bi annahu ay ad-dalil al-madzkura, dengan sesungguhnya dalil tersebut yang disebut sebagai dalil yang terlintas di dalam pikiran tapi untuk membahasakannya sulit. Intahakaka jikalau benar-benar terwujud apa dalil indal mujtahidi pada mujtahid. Kalau dalil yang dianggap sulit diungkapkan itu benar-benar adanya di diri mujtahid. Famuktabarun ya, maka itu muktabar itu. Warayadurru kusuru ibaratihi anhu. Dan tak jadi soal apa tak mampunya ibaratnya kemusunib anhu dari dalil. Kalau memang dalil tersebut nyata adanya, ya tetap muktabar. Tak masalah meskipun sulit diungkapkan. Wa illam yatahaqqaq indahu, jikalau tak terwujud apa dalil pada mujtahid, ya ditolak qat'an. Ini lebih berat. Mujtahid tak suruh al-ibaratu anhu. Atau tak suruh al-ibaratu anhu. Ufusiru aidan, dan ditafsiri istihsan juga. Bi'udurin an kiasin ila kiasin akwa minhu. Bahwa istihsan itu adalah berpalingnya mujtahid dari suatu kias, berpaling kepada kias yang lebih kuat. Minhu daripada kias yang pertama.
wala khilafa fihi, tidak ada khilaf tentang istihsan bihadal makna dengan pengertian ini. Istihsan dengan pengertian ini pasti tidak akan ada khilaf ya. Meninggalkan kias dalam rangka apa namanya berpegang kepada kias yang lebih kuat, ya ada masalah kan? Fa inna aqwal qiyasaini muqaddamun 'alal akhari qat'an, karena adapun yang paling kuat di antara dua qiyas itu adalah didahulukan, dimenangkan atas qiyas yang lainnya qat'an, ya kan. Au bi udurin 'anil dalil ila al-'adati, atau ditafsiri dengan udur berpalingnya mujtahid anil dalili, dari dalil berpaling ilal adati, kepada adat, an muqtadul dalil ila muqtadul adat, ya kan, berpaling dari kehendaknya suatu dalil kepada kehendaknya kebiasaan yang bersifat umum. Dalil yang ada menghendaki hukum seperti ini, tapi al-adatul amma taktadi hukman akhar. Mencantik di maslina enggak ini ya. Tapi dengan kebiasaan maslina begini. Lalu kehendaknya dalil ditinggalkan dan memilih kehendaknya adat tradisi yang bersifat umum. Lil maslahati yakni al-amat, demi kemaslahatan umum. Jadi dasarnya masalah ya. Masalah. Kadukhulil hammami min ghairi ta'yin zamanil muksi. Seperti masuk hammam tanpa menentukan berapa lama dia tinggal di hammam. Wukadiril ma'i wal ujrati, dan tanpa menentukan berapa air yang ia akan ia habiskan dan berapa upahnya, ongkosnya. Mestinya secara kias kan anu ya, secara dalil kias harus ditentukan kamu di situ berapa menit, berapa jam. Mestinya air yang harus diambil berapa, upahnya berapa. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan tanpa itu, ya kan. Zamanul mukti tidak muayyan, qadrul ma'i tidak muayyan, ujrahnya tidak muayyan. Secara dalil mestinya tak sah kan ya. Tapi ternyata diisahkan, ya karena sudah kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah kan tak bisa gitu. Ini Quran tada-tada endasnya. Fa innahu mu'tadun ala khilafid dalili lil maslahah. Sesungguhnya itu, duhulul hamman dan seterusnya adalah menjadi kebiasaan ala khilafil dalil, menyalahi dalil am, ya kan, menyalahi ad-dalili ay ad-dalilil am. Kalau menurut dalil yang bersifat umum mestinya tak bisa itu kan, tak bisa itu kan, gharar namanya kan, gharar kan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar, mengandung spekulasi. Mantawat anna akibatuhu, sesuatu yang kita tak tahu akibatnya. Sudah barang tentu bukan hanya gharar dalam baik yang dilarang, tapi gharar yang ada di dalam berbagai macam akad, ya kan? Termasuk ini. Ini dalil umum yang seperti itu, dalil umumnya. Ini dalil umum berhadapan dengan dengan apa namanya ada. Kalau definisinya as-satibi terhadap istihsan itu al-akhdu bimaslahatin juz'iyyah fi muqabili fi muqabalati dalilin amin fi muqabalati dalilin kulliyin, berpegang pada masalah yang kasuistik, ya kan, yang berhadapan dengan dalil yang bersifat kulli. Ini kan kasuistik namanya, masalah juz'iyyah kan.
Yang sering saya contohkan istihsan itu seperti tasmir ya. Tasmir. Tasmir itu artinya tahdidu sirai ya. Tahdidu siris sirai. Menentukan harganya barang-barang komoditas. Nabi kan melarang tasmir itu. Ketika Nabi diminta oleh para sahabat untuk melakukan tasmir, beliau tidak mau. Innallaha huwal musa'irul qabidul basid. Jadi pada dasarnya tasmir itu tidak boleh. Tapi kemudian para ulama membolehkan tasmir itu. Karena kondisinya sudah berubah di masa Nabi itu. Kehidupan masih sangat normal ya kan. Sangat normal. Sangat alami ya. Kalau sekarang, kalau tidak tentukan, kalau negara tidak ikut campur dalam menentukan harga, pedagang-pedagang kan semaunya itu membuat harga. Semaunya. Wa kadza syurbul ma'i minas saqai atau sikai. Demikian pula minum air minas sakoi dari penjajah air, tekeng aing, langsung nyelen min goiri ta'yini kodri. Apa ada sekarang ini? Kalau sekarang ada sudah ta'yin kodri. Ya. Jadi ada yang mendefinisikan istihsan bahwa istihsan itu adalah al-udulu an muqtadu dalilin ila muqtadu adatin ya. Wuruddah dan ditolak definisi itu. Bi annahu dengan sesungguhnya in sabata annaha ay al adat haqqun. Jikalau terbukti bahwa si adat itu adalah suatu kebenaran dianggap kebenaran di jarayaniha fi zamanihi alaihi salatu wassalamu karena berlakunya adat di zaman Nabi au ba'dahu atau sesudah Nabi min ghairi ingkarin minhu tanpa ada protes minhu dari Nabi wa min ghairihi dan tanpa ada protes dari selain Nabi. Ya, kalau memang adat seperti itu suatu kebenaran karena memang sudah terjadi zaman Nabi dan tidak ada ingkar dari Nabi atau terjadi setelah zaman Nabi dan tidak ada ingkar dari para ulama. Fakotukohma dari dua berarti sudah ada dalilnya adat itu. Ya, bani istisan boleh yang mulai dosa itu. Minas sunnah tibul ijma'i berupa sunnah dan ijma'. Dengan demikian fayuk madubiha kot'an maka diamankan adat itu secara kot. Itu kalau adat itu apa namanya sabata annaha hakun ya. Wa illam tasbut hakikatuha. Jikalau tidak valid, tidak terbukti apa hakikatnya, kebenarannya adat, ya ruddat qat'an. Ya ditolaklah adat itu. Kalau begitu falam yatahaqqaq ma'nal istihsani, ma'nan lil istihsani, maka tidak terwujud apa arti istihsan. Mimma dzukirah dari definisi tersebut tidak terwujud suatu makna istihsan yasdu mahallan linizai yang layak menjadi ajang perdebatan. Yasduhu ini menjadi sifat dari makna. Falam yatahaqqaq makna yasduhu mahallan linizai. Maka tak terwujud makna yang layak menjadi ajang perdebatan. Yang dimaksud makna istihsan. Fa in tahaqqaqa istihsanun mukhtalafun fihi, jikalau benar-benar terwujud apa istihsan yang diperselisihkan itu, fa man qala bihi faqad sarra'a, maka barang siapa yang berpendapat dengan mengaku istihsan berarti dia telah buat syariat. Aku berkata syariat bi tasdidir-ra'ih syarra kama qala as-Syafi'i radhiyallahu anhu
manistahsana faqad syarra'a ay wada'a syar'an linki bani nafsi. Barang siapa beristihsan berarti dia telah membuat-buat syariat dari keinginannya sendiri, padahal walaysa lahu dzalik, padahal tak boleh bagi seseorang melakukan hal itu. Yakni at-tasyri' tasyri'u syai'in min qibali nafsi. Amma istihsanu syafi'i at-tahrif 'ala al-mushaf wal haqqo fil kitabati, ini mestinya haqqo ya. Liba'din min iwadiha wa nahwahuma. Adapun istihsannya Imam Syafi'i, menganggap baiknya Imam As-Syafi'i akan menyumpah alal mushafi, di atas mushaf, wal haqqo min al-fil kitabati, dan mengurting, apa, mendiskon di dalam akad kitabah, fi nujumil kitab, itu di bawah ada tafsirannya. Fil kitabati ay fi nujumiha, di dalam cicilan-cicilan kitabah. Adapun istihsannya Imam As-Syafi'i, menganggap baiknya Imam Syafi'i kepada menyumpah orang di atas mushaf, dan istihsannya Imam Syafi'i kepada mengurangi cicilan-cicilan akad kitabah, mengurangi ribadin akan sebagian min iwadiha, dari kompensasinya kitabah. Dengan adanya kitabah lahirlah budak mukatab, ya. Akad kitabah itu adalah akad antara seorang sayyid dan budaknya, yang isinya kalau budak itu membayar sekian jumlah uang, ia akan merdeka. Dan tidak boleh dibayar kontan, tapi pakai cicilan, namanya nujumul kitab, ya kan? Dan harus, dan sayyid punya kewajiban untuk mengurting itu. Misalnya di dalam akad dikatakan bayar 5 juta, maka sayyid harus punya kewajiban untuk mengurangi, setengah juta berapa itu. Dasarnya Imam As-Syafi'i menganggap baik itu, yakni al-hattu liba'din min iwadi nujumil kitab. Adapun istihsannya Imam Syafi'i terhadap tahrif alal mushaf, dan istihsannya Syafi'i kepada mengurangi cicilan akad kitab, wa nahwahuma, tantunya ini kan at-tahrifa wal haqqa wa nahwahuma, ya. At-tahrif alal mushaf. Di sini jadi kebiasaan orang yang sumpah, saksi disumpah. Mestinya saksi itu tak perlu disumpah, karena orang itu tak bisa jadi saksi kecuali sudah diketahui dia orang yang berkualitas, kan? Orang yang jadi saksi itu adalah pastinya orang yang sudah diakui masyarakat dia orang baik. Masa kita kutu sumpah, berarti diragukan keadilannya, mestinya. Tapi sekarang kan biasa itu sumpah. Wa nahwahuma kastihsanihi fil mut'ati samani salasina dirhaman. Seperti istihsannya Imam Syafi'i dalam soal mut'ah kepada 30 dirham. Mut'ah ini kenang-kenangan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri ketika terjadi perceraian, kan? Dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau seorang istri sudah mendapatkan separuh dari mas kawin, ya tak usah mut'ah ini, kan? Adapun istihsannya Imam Syafi'i tentang hal-hal itu, falaisa minhu, itu bukan bagian daripadanya itu. Ayraisa minal istihsani al-mukhtalafi fihi intahakoko. Bukan bagian istihsan yang diperselisihkan jikalau memang benar-benar terjadi istihsan itu.
Wa innama qala dzalika, dan hanya saja Imam Syafi'i mengatakan hal itu, lima akhidz fikhiyatin mabniyatin fi mahalliha. Karena apa namanya? Karena sandaran-sandaran fikih yang mubayyanatin fi mahalliha, yang dijelaskan di dalam tempat-tempatnya ma'akhidz itu.